nanti untuk proses persidangan silakan ditanya ke penasihat hukum saya aja ya teman-teman. Ya, harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang seadil adilnya dan bebas sih. Tadi kita dalam persidangan menghadirkan jaksa menghadirkan 3 saksi dari pihak kepolisian yang tentu dalam saat ini mereka menjelaskan tugasnya mereka masing-masing. Jadi ada yang sebagai unit, ada yang sebagai analisa, tapi di saat ini hanya melaporkan. Ada mereka temukan lapor pimpinan dan secara totali tidak mengetahui secara keseluruhan dan menjawabnya tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya ya, tadi sampai saksi para terdakwa juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan karena saksi yang dihadirkan tidak keseluruhan bisa menjawab pertanyaannya, jawabannya pertama lupa, kedua lapor pimpinan, tentu ini semua kita hormatin apa yang disampaikan oleh para saksi ya, kita tetap objektif menghormati institusi Polri yang saat ini dari Polda Metro Jaya Tipen Cyber. Saksi dari pihak mana Pak mungkin? Ya, saksi dari Polri itu dari Polda Metro Jaya sibernya, pelapor. Saksi kita itu pelapor, saksi jaksa tadi itu pelapor. Ya. Saksinya pelapor atas nama Ardiansa. Ya, ada 3-3-nya anggota Polri juga semua. Sidangnya nanti untuk proses persidangan silakan ditanya ke penasihat hukum saya aja ya teman-teman. Ya, harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang seadil adilnya dan bebas sih. Tadi kita dalam persidangan menghadirkan jaksa menghadirkan 3 saksi dari pihak kepolisian yang tentu dalam saat ini mereka menjelaskan tugasnya mereka masing-masing. Jadi ada yang sebagai unit, ada yang sebagai analisa, tapi di saat ini hanya melaporkan. Ada mereka temukan lapor pimpinan dan secara totali tidak mengetahui secara keseluruhan dan menjawabnya tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya ya, tadi sampai saksi para terdakwa juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan karena saksi yang dihadirkan tidak keseluruhan bisa menjawab pertanyaannya, jawabannya pertama lupa, kedua lapor pimpinan, tentu ini semua kita hormatin apa yang disampaikan oleh para saksi ya, kita tetap objektif menghormati institusi Polri yang saat ini dari Polda Metro Jaya Tipen Cyber. Saksi dari pihak mana Pak mungkin? Ya, saksi dari Polri itu dari Polda Metro Jaya sibernya, pelapor. Saksi kita itu pelapor, saksi jaksa tadi itu pelapor, ya? Saksinya pelapor atas nama Ardiansa, ya ada 3-3-nya anggota Polri juga semua. Sidangnya nanti untuk proses persidangan silakan ditanya ke penasihat hukum saya aja ya teman-teman. Ya, harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang seadil adilnya dan bebas sih. Tadi kita dalam persidangan menghadirkan jaksa menghadirkan 3 saksi dari pihak kepolisian yang tentu dalam saat ini mereka menjelaskan tugasnya mereka masing-masing. Jadi ada yang sebagai unit, ada yang sebagai analisa, tapi di saat ini hanya melaporkan. Ada mereka temukan lapor pimpinan dan secara totali tidak mengetahui secara keseluruhan dan menjawabnya tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya ya, tadi sampai saksi para terdakwa juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan karena saksi yang dihadirkan tidak keseluruhan bisa menjawab pertanyaannya, jawabannya pertama
lupa. Kedua, lapor pimpinan. Tentu ini semua kita hormatin apa yang disampaikan oleh para saksi. Ya, kita tetap objektif menghormati institusi Polri yang saat ini dari Polda Metro Jaya Tipen Cyber. Saksi dari pihak mana pak mungkin? Ya, saksi dari Polri itu dari Polda Metro Jaya Cybernya, pelapor. Saksi kita itu pelapor, saksi jaksa tadi itu pelapor. Ya. Saksinya pelapor atas nama Ardiansa. Ya, ada tiga-tiganya anggota Polri juga semua. Sidangnya nanti untuk proses persidangan silakan ditanya ke penasihat hukum saya aja ya teman-teman. Ya, harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang sangat adilnya dan bebas sih. Tadi kita dalam persidangan menghadirkan jaksa menghadirkan 3 saksi dari pihak kepolisian yang tentu dalam saat ini mereka menjelaskan tugasnya mereka masing-masing. Jadi ada yang sebagai unit, ada yang sebagai analisa, tapi di saat ini hanya melaporkan. Ada mereka temukan lapor pimpinan dan secara totali tidak mengetahui secara keseluruhan dan menjawabnya tidak seluruhnya.